Juara dunia MotoGP Marc Marquez memilih fokus mempersiapkan diri jelang seri MotoGP 2020 dibanding memikirkan ucapan selamat dari Valentino Rossi. Marquez menilai saat ini yang terpenting adalah mempersiapkan segala aspek jelang seri pertama MotoGP 2020 yang akan berlangsung di Spanyol. Pembalap Repsol Honda itu enggan memusingkan masalah ucapan selamat dari Rossi yang merupakan salah satu rivalnya di ajang balap motor bergensi tersebut. Pengoleksi 6 gelar juara dunia MotoGP itu mengaku masih bernafsu meraih podium tertinggi, namun menyangkal jika disebut berupaya melampaui rekor-rekor Rossi. Jelang MotoGP Spanyol 2020 yang akan berlangsung akhir pekan ini, Marquez masih menjadi salah satu pembalap yang difavoritkan menjadi juara. Terlebih cedera bahu yang sempat menghambat performanya sudah pulih. MotoGP 2020 akan dimulai di MotoGP Spanyol 19 Juli mendatang. Sementara itu, sosok ikonik MotoGP Valentino Rossi justru belum menyiarkan kabar mengenai masa depannya pada ajang balap motor tersebut. Meski begitu, Rossi diyakini banyak media internasional telah menyetujui kontrak selama 2 tahun di Petronas Yamaha SRT. Konfirmasi kabar ini kemungkinan besar akan disampaikan sebelum seri balap pertama MotoGP digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, akhir pekan nanti. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!